Punya zaman sekarang kadang-kadang orang perli tentang mimpi. Khususnya bila mana ditujukan kepada orang-orang at-tasawuf. Ah, orang sufi ini mimpi je. Bila mana dia ingin merujuk kepada golongan orang-orang yang memperlekehkan atau memain-mainkan mimpi untuk mendapatkan keduniaan untuk dirinya, maka ditujukan kepada orang itu, jangan ditujukan kepada mimpinya, karena mimpi bahagian daripada cabang wahyu. Nah, entong, berapa kali mimpi dalam Al-Quran Allah ceritakan dalam surat Yusuf tadi, sudah tiga kan, mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya Raja, mimpinya orang penjara, dua orang mimpi di penjara ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ayat, itu surat, sepanjang surat, satu surat itu bermula daripada mimpi, diakhiri dengan takwil mimpi. Simbol kepada permulaan ayat, masih kecil Nabi Yusuf bermimpi 11 planet sujud, ditakwilkan sampai dewasa. Sudah menjadi Nabi, sudah Masya Allah, sampai orang tuanya datang semua pergi ke Mesir. Berapa banyak ayat diceritakan itu oleh Allah SWT. Permulaannya daripada mimpi, berakhir dengan takwil mimpi.